rumah itulah yang menyebabkan kami itu tumbuh semangat untuk kembali ke tempat tinggal kami dan membangun kehidupan yang baru. Jadi korban tsunami menjadi sebuah tragedi yang sangat dahsyat bagi keluarga yang ditinggalkan, tapi sesungguhnya adalah rumah itu memberi penyemangat baru bagi kami untuk hidup yang lebih baru. People complain to us, how come Eddie Bilbrook so slow, like the other ONGO already built the house. But we want to make sure everything okay first, then we build. Even the road also like that. So it take long time to do, but after that, people didn't complain. For the house, we also asked the people, what do you want actually? We know the culture here.